Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini tasyakuran ulang tahun lainnya pendidikan di bulan Wardanat yang ketiga ini 9 tahun. Terbiah artinya pendidikan. Hifdzi artinya penjagaan. Bulan anak laki-laki, Banat anak perempuan. Menjaga anak laki-laki dan perempuan itu seperti ngukir waktu. Kanapasi maknanya seperti ngukir bil hajari di dalam batu. Yang dijaga itu apanya? Kiwil bulan wal ganat. Yang dijaga itu apanya? Yang dijaga itu adalah fitratnya. Fitratallahillati fatarallahi. Semua mengandung fitratullah, mengandung benih-benih kebaikan dari Allah. Jadi di dalam kanak-kanak itu mengandung benih syukur, mengandung benih tauhid, mengandung benih tawakal, mengandung benih haya, mengandung benih-benih, semua benih kebaikan ada di kanak-kanak semua manusia, tidak pandang agama apapun. Nah ini yang perlu dijaga. Kalau menjaga anak setelah dewasa seperti nulis dalam air, sekarang ditulis, sekarang bekasnya tidak ada, langsung. Tapi kalau dijaga mulai kanak-kanak, itu seperti ngukir di dalam batu. Ukiran di dalam batu itu walaupun terbenam dari air rata
ratusan tahun atau terbenam di dalam lumpur ratusan tahun tetap tidak akan hilang. Jadi ada benih syukur, ada benih haya malu, ada benih sopan santun, dan lain-lainnya. Semua ada benih-benih itu. Kemudian agama turun itu untuk menghidup suburkan benih-benih tersebut. Setelah benih-benih disitinya jarak jauh akan mendirikan tempat-tempat pendidikan yang disebut BDP. Ini jarak jauh dan akan mendirikan pesantren-pesantren Al-Ja'alas Sholat yang akan mendirikan pesantren jati diri. Itu jarak jauh, jarak jauhnya begitu. Pendidikan ilmu lambal badan di sini sudah lama, sudah 39 tahun. Dan ini akan terus akan kita mendirikan tempat-tempat pendidikan seperti Ibnul Bulan Wal Barat. Setelah Ibnul Bulan Barat berkembang menjadi 12 bustan, bustan ula, bustan sampai dan berkembang terusnya akan menjadi Maqasidul Quran. Dan semuanya ini perintah Rasulullah. Bagaimanapun hebatnya orang, kalau tidak ada penyambungnya punah. Seperti Rasulullah usianya tidak terlalu tahun, disambung para sahabat-sahabat. Generasi sahabat disambung oleh generasi-generasi tabi'in. Setelah tabi'in generasi disambung generasi tabi'in. Setelah itu disambung sebenarnya menjadi muta'akhirin. Sampai sekarang Islam tetap ada di dunia karena ada penyambungnya. Bagaimana perkembangan ini sampai adanya hall para ulama-ulama dan adanya perjanjian. Memang kitab berjanji itu seperti yang disebut itu kitab bahasa Arab sastra. Sulit memahami sastra itu kalau tidak ahli, tidak mungkin bisa. Saya sendiri tidak bisa karena saya tidak belajar sastra Arab. Itulah alhamdulillah kita syukuri karena tujuan kita terakhir itu menjadi abd dan syakuro, hamba Allah yang bersyukur. Seperti dalam lambang terakhir
sedikit. Pertama, Allah Ta'ala itu melonggarkan maklumat ubudiyah. Karena tidak ada manusia yang bisa menjawab kecuali Allah sendiri. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia seluruh dunia. Satu, untuk apa manusia ada? Ini tidak bisa dijawab. Apa tujuan hidup manusia? Atau untuk apa manusia ada di dunia? Ini tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun di dunia ini yang menciptakan manusia. Jadi yang bisa menjawab itu yang menciptakan manusia itu sendiri. Yang bisa. Jadi kalau ada manusia bisa jawab pertanyaan itu, bohong. Satu-satunya yang bisa ngerti, ya, yang membuat manusia itu sendiri. Contohnya, ada meja, ada cekir, ada, kalau ditanya, hei meja, hei cekir, hei gelas, untuk apa kamu diciptakan? Tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab, tanyakan kepada yang membuat saya. Saya dulu kan logam, kemudian diciptakan dari gelas, jadi tanyakan yang membuat saya, untuk apa saya dibuat? Begitu pula. Untuk apa manusia ini tidak bisa, yang bisa menjawab yang menciptakan manusia itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan maklumat ubudiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak buat jin, aku tidak menciptakan seluruh manusia melainkan untuk riak buduni, untuk menyembah kepadaku, untuk mengenal adanya aku. Itu tujuannya. Kemudian maklumat ubudiyah itu disambut dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu Allah saya beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Itu jawabannya. Maka di dalam Al-Qur'an surat 114 yang wajib dibaca dalam sholat hanya surat yang menjawab maklumatul ubudiyah. Dalam hadis Nabi, la sholata liman la yaqra'ul fatihah.
tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah. Karena di situ ada jawaban maklumatul ubudiyah. Dan di situ diberi contoh oleh Rasulullah. Aisyah, apakah aku tidak bangga menjadi hamba yang syukur? Jadi tujuannya itu hamba syukur. Jadi manusia kalau gede